My dears, bacalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kamu mendapati ada tiga orang tua yang membawa pergumulan anaknya kepadaku dan meminta aku menyembuhkannya. Ada seorang wanita Kanaan yang anaknya disiksa oleh roh jahat, ibu ini datang kepadaku dengan iman dan aku berkata kepadanya, terjadilah seperti yang kamu percayai. Ada seorang ayah datang memohon kepadaku untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan, maka aku menghardik roh jahat sehingga anak itu sembuh. Ada juga seorang ayah yang bernama Yairus, dia pemimpin sinagoga. Saat anaknya sakit parah dan hampir mati, dia memintaku datang ke rumahnya. Ada banyak orang butuh pertolonganku, tetapi aku memprioritaskan orang tua yang memohon pertolonganku untuk pergumulan anaknya. Aku katakan kepadamu, berdoalah untuk anakmu, bawalah anak-anakmu kepadaku. Aku memahami kerisauan hatimu, aku pasti menolongmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.